Mantan pemain dari tim RRQ, Tuturu, menyebutkan alasan dirinya tidak ingin menonton MPL untuk musim ini. Adapun alasannya telah dia jelaskan lewat live streaming YouTube miliknya. Hal itu dia ungkapkan usai ditanyai oleh viewer live streamingnya beberapa waktu lalu. Dan berikut adalah video lengkapnya. Bang tar live kalau RRQ main enggak, gua males. Saya malas nonton MPL. Saya malas liatin live MPL. It's too much match MPL. Gak mau gua. Saya gak terlalu ngikutin MPL, cok. Udah gak ada ketertarikan gitu loh sama MPL. Soalnya gitu-gitu doang, guys. Apa? Tim-timnya tuh yang menonjol tuh itu-itu doang. Kayak nggak ada perbaharuan gitu loh. Ada tim baru yang tiba-tiba jago gitu. Tiga itu doang, guys. Sisanya mah ya udahlah ya. Sisanya mah memang gitu-gitu doang. Udah ketebak, cok. Ya kalau nggak yang champion ya paling Onyx RRQ. Kalau mereka kepleset ya EVOS. Namun apa yang dikatakan oleh Tuturu tidak salah, karena terbukti untuk 3 season belakangan memang 2 tim tersebut memuncaki klasemen. Kalau tidak Onyx ya RRQ yang berada di atas dan akhirnya menjadi juara. Setelah EVOS Legend menang di season 7, dominasi keduanya seperti sulit dihentikan dan selalu masuk ke turnamen internasional untuk mewakili Indonesia.